Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibiran dolak dalik daripadamu. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 9 ayat 13a. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang dua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.